Penyebab memakan waktu lebih lama. Ada beberapa hal yang membutuhkan waktu lebih lama untuk kita selesaikan, padahal mestinya tidak harus membutuhkan waktu yang lama. Pertama, jika kita ini kurang bisa mengelola diri kita, karenanya banyak hal yang mestinya bisa kita kerjakan dengan cepat menjadi membutuhkan waktu yang berlama-lama. Yang kedua, kita dikejar-kejar oleh tugas akibat tenggat waktu telah dekat, karena kita tidak meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Dengan kondisi dikejar-kejar waktu seperti ini tanpa persiapan sebelumnya, maka mestinya kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat, akhirnya kemudian membuat pekerjaan itu harus membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, kita bertindak tergesa-gesa, segera melakukan sesuatu sebelum mengetahui pasti apa yang harus dilakukan. Karena kita begitu cepat mengerjakan sesuatu yang kita tidak mengetahui secara pasti apa yang harus dikerjakan, maka sangat mungkin berakibat pada pengulangan-pengulangan pekerjaan agar bisa selesai sesuai dengan yang diinginkan, dan itu mengakibatkan waktu yang kita butuhkan lebih lama. Dan yang keempat adalah kita menyelesaikan sendiri semua pekerjaan, padahal pekerjaan-pekerjaan yang kita selesaikan itu sebagiannya atau bahkan beberapa bagiannya itu bisa dikerjakan oleh orang lain dan memang harus menjadi pekerjaan orang lain, sehingga menghabiskan waktu yang kita miliki.